Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ustazah Sawitri, di Belajar Asik Seni Budaya. Mari kita awali dengan kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presensi pada pagi hari ini akan diambil dari pengerjaan form penilaian harian 5 yang menalingnya akan Ustazah sampaikan setelah video berikut ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ustazah doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian melihat tayangan seperti dalam video berikut ini? Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada hubungannya seperti pada tayangan yang telah kalian amati dalam video. Ya, kita akan belajar mengenai bab ensemble lagu populer. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini diantaranya adalah setelah membaca literasi mengenai ensemble lagu populer, diharapkan peserta didik mampu 1. Menganalisis jenis-jenis musik ensemble dengan benar. 2. Mendeskripsikan proses bermain musik populer dalam sajian ensemble dengan benar. Dan yang ketiga adalah memainkan lagu populer dalam bentuk ensemble dengan baik. Masuk kepada kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita budayakan untuk literasi. Mari kita baca materi ensemble lagu populer, bab 11 buku paket seni budaya halaman 200. Musik ensemble merupakan sajian musik yang terdiri dari campuran beberapa alat musik yang dipilih dan biasanya mengandung unsur ritmis, melodis, dan harmonis. Penyajian musik ensemble dibagi menjadi dua jenis, yaitu ensemble sejenis dan ensemble campuran. Ensemble sejenis adalah beberapa orang pemain yang memainkan lagu bersama-sama dengan satu jenis alat musik yang sama. Sedangkan ensemble campuran merupakan sajian musik yang dimainkan oleh beberapa orang pemain dengan jenis alat musik yang berbeda-beda. Hal-hal teknis yang berpengaruh dan harus dikuasai oleh seluruh pemain dalam ensemble musik diantaranya adalah kedisiplinan, lancar membaca notasi, terampil memainkan alat musik, dan kekompakan atau kerjasama yang baik. Sebagaimana contoh dalam video berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami mengenai materi memainkan ensemble musik lagu populer? Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian bisa menghubungi guru pengampu pada nomor WA yang sudah dicantumkan masing-masing. Untuk evaluasi pada hari ini, silakan kalian mengerjakan form penilaian harian 5 yang sudah dicantumkan pada link. Demikian pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa rajin membantu orang tua, melaksanakan protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhiri dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.